Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Jumpa lagi bersama Kang Acit Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di berita dan informasi Tol Bocimi terkini dan terbaru pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2021. Dan sekarang posisi saya berada di lokasi Kampung Sikup, Desa Purwasari. Kita akan melihat alat pengecoran yaitu rigid pavement. Sedangkan yang kita lihat ini adalah mengarah ke arah Bogor atau mengarah ke arah jembatan Ciseupan. Inilah sahabat-sahabat semuanya, alat berat atau alat untuk melakukan pengecoran yaitu rigid pavement yang sedang nongkrong. Dan mari kita lihat lebih dekat lagi, apakah rigid pavement ini akan segera beroperasi. Mari kita lihat lebih dekat lagi ya, saya menggunakan motor saja untuk mendekatinya. Oke, langsung saja kita dekati alat berat ini, apa yang sedang terjadi sehingga masih ada nongkrong di lokasi ini. Oh, terlihat sepertinya ini sedang dilakukan persiapan ya. Terlihat ada beberapa kunci-kunci dan alat-alat yang lainnya yang sedang dibongkar ini. Nggak tahu apa yang terjadi ini. Lihat sangat besar sekali rigid pavement ini. Ini siap untuk melakukan pengecoran ya. Hanya saja ini sedang dikerjakan pembetulan dulu oleh teknisi. Mudah-mudahan secepatnya alat untuk pengecoran atau rigid pavement ini segera beroperasi di lokasi ini. Sedangkan satu lagi sudah beroperasi atau sudah melakukan pengecoran di lokasi Kampung Lewinanggung. Dan di depan kita itu adalah akses untuk warga desa Wangun Jaya ya, yang menuju ke arah Cicurug Sukabumi. Dan mungkin sampai di sini dulu informasinya. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.